Hello semua, saya Greg. Ni saya nak ceritakan sikit lah pasal herbal Cina, ubat traditional herbal daripada China. Inilah yang ubat traditional herbal Cina yang dicari-carikan oleh ramai orang di Malaysia. Okay, dia kotak dia macam ni. Ini yang original daripada China. Okay, ini yang depan dia, lepas tu yang belakang dia, rupa dia macam ni lah. Lepas tu dia ada satu logo sini 24, maksudnya dalamnya ada 24 kapsul. Kalau ada 48, maksudnya ada 48 kapsul yang kotak dia besar sikit, double punya lah. Kawan saya daripada China, dia introduce saya produk ini dan mengatakan produk ni sudah diluluskan di banyak negara di Asia. Kerana ubat ni dapat menolong orang yang positif COVID. Saya ambil ubat ni bukan untuk jadi vaksin. Bukan, ini bukan vaksin. Okey. Ini hanya boleh menolong kita menghapuskan kalau kita rasa ada sikit macam tekak, ada sikit sakit, ada kepala ada sikit sakit, ada sesama sikit, ada batuk sikit. Saya cepat-cepat saya ambil. So saya ambil 2 biji satu hari. Mungkin hari ini saya tak rasa apa-apa, saya tak makan. Mungkin esok hari pagi saya macam rasa macam ada apabila masa yang saya rasa ada sikit tak sihat, saya terus pakai ini. Tetapi banyak yang COVID positif makan ubat ini daripada cerita-cerita dengan ada yang banyak kes-kes yang lain. Saya sudah dengar khabar banyak yang positif makan ini, dalam 5 hari dia baik, dia pulih. Ada yang demam tinggi, panas, tekak sakit, yang COVID positif tekak sakit sampai nak menelan kita punya air liur pun tak boleh. Dia makan 6 biji satu kali, tapi dalam 1 hari kena makan 3 kali. 6 biji sekali tapi kena makan 3 kali sehari. Produk ni datang daripada China dan kita boleh check dengan dia punya QR code sini dengan serial number kat sini. Kita boleh check daripada dia punya manufacturer, Yiling Pharmaceutical. Bila kita sudah check dia punya QR code dengan dia punya serial number, kita akan dapat satu sertifikat. Ini sertifikat dia yang mengatakan ubat ini adalah asli. So saya harap penerangan ini memberikan satu kepercayaan kepada anda semua yang anda dapat ubat yang bukan palsu. Lepas tu yang penting bila anda dapat itu ubat, okey, ini ubat dia. Okey. Ini saya letak ke office ni. So kadang-kadang saya macam rasa tak sedar, hati pun tak sedar, macam badan ada sikit badan macam letih, penat, you know, rasa macam sakit, terus saya makan 2 biji. Kadang-kadang kalau saya rasa lagi tak kepala sakit ataupun macam nak demam, saya makan 4 biji. 2 kali pagi, 2 kali malam. Tapi ingat, ini bukan vaksin. Ini bukan 100% boleh menyelamatkan seseorang daripada COVID positif. Walaupun anda ada vaksin, tak semestinya anda pun boleh selamat daripada COVID. Ini yang penting. Tapi selain daripada vaksin, saya pun tak dapat vaksin, belum dapat lagi. Apa yang saya boleh buat? Inilah cara satu-satunya yang saya boleh buat selain daripada minum air suam. Betul tak? Minum air suam yang panas, yang ada orang yang kata ke macam ni boleh hapuskan dia punya virus kat tekak ni. Betul. So kita kena pun tiap-tiap hari pagi minum air panas sikit, tengah hari minum air panas, malam minum teh. Teh Cina ke, apa teh ke, teh Melayu ke, teh apa ke, teh India ke, teh mamak ke, kita perlu. Okey. So kita kurangkan minuman sejuk. Okey. Bila anda buka ini, dia punya kapsul,
dia punya traditional herbs tu memang sangat halus. Memang halus. So kalau katakan you nak dia cepat mujarab, you bukakan kapsul, you masukkan air sikit, you bancuh, you terus minum. Dia lagi cepat dia menyerap di dalam badan anda. Okey. Lepas tu bila anda minum ini atau anda buka kapsul masuk macam ni dekat mulut, dia rasa sejuk. Itu ada produk original. Kalau anda buka kapsul yang herbs dia punya rempah dia, okey, dia keras, itu adalah produk palsu. Kena ingat ah. So ini sebab di pasaran sekarang banyak produk, tapi kita kena berhati-hati. Okey. So berhati-hati sebab saya pun rasa pelik bila saya dapat teks ini, gambar ini. Ada yang cakap ini yang asli, ini yang palsu. Saya pun pening. Kalau you dapat produk daripada China yang ada bahasa lain daripada bahasa China dikatakan palsu, saya pun pening, saya pun tak faham. Tapi sebab yang sebenarnya yang saya tahu, produk ni datang terus daripada China dan daripada syarikat ataupun pharmaceutical yang mengeluarkan produk ini. So memang dia asli. Kita mengharapkan ubat tradisional Cina ni boleh menolong ramai orang. Okey. Orang-orang tersayang, orang-orang yang kita kenal, harapkan kita boleh menghapuskan COVID ini dan balik kepada kehidupan biasa kita. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Dan apa-apa lagi kalau nak, you boleh WhatsApp saya ataupun boleh contact saya. Terima kasih.